Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Tukang Unboxing. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Di video kali ini saya mau unboxing paket ya, sesuai judul video. Ini saya belinya di Tokopedia ya. Ini HP Poco F5, HP booming bulan Juli ya. Juli, awal-awal Juli. Ya Juli Agustus, tapi nggak tahu, mungkin beberapa bulan lagi stoknya udah nggak selangka kayak sekarang. Soalnya waktu bikin video unboxing ini stoknya itu langka ya. Kalau teman-teman beli itu cuma di online saja, kalaupun ada di toko resmi atau toko Erafone atau Xiaomi Store itu nggak ada ya. Soalnya memang fokusnya Poco F5 ini jualnya di online saja, itu pun di Tokopedia saja, tapi di Shopee kayaknya sih nggak ada ya. Sampai kemarin saya lihat itu nggak ada. Sebelumnya ini ya teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini biar saya tambah semangat bikin videonya. Sama buat teman-teman kalau mau nyari HP baru ataupun second, bisa komen di bawah ya, atau langsung saja klik link toko saya, nanti saya cantumkan di deskripsi video seperti Tokopedia, Bukalapak, sama Shopee. Tapi teman-teman kalau kebetulan dekat ataupun masih satu kota, bisa langsung saja datang ke rumah ataupun COD, nanti menyesuaikan. Untuk teman-teman dari yang dari luar kota ataupun luar pulau, nggak usah khawatir ya, bisa lewat pihak ketiga seperti Tokopedia, Bukalapak, sama Shopee. Oh ya, untuk video kali ini unboxingnya nggak cepat-cepat ya seperti biasa, soalnya ini packingannya atau unboxingnya nggak terlalu ribet untuk packingannya, tinggal dicopot sedikit satu kali udah kebuka. Ini saya beli 3 unit ya Poco F5, tapi ini cuma dapat warna hitam saja ya, soalnya saya nyari yang warna biru sama putih itu agak nggak bisa ya, selalu apa ya, banyak rebutan ya. Padahal belum ada sebulan itu udah terjual lebih dari 20.000 unit ya, tinggal kalikan saja ya, kalau dihitung rata-rata 5 jutaan kali aja sama 20.000, ketemu berapa miliar itu ya. Untuk Poco F5 ini boomingnya itu pakai chipset Snapdragon, chipset Snapdragon generasi Gen 7 ya, atau berapa ya, saya lupa ya. Ini di bagian boxnya biasanya itu ada speknya, spek singkat. Untuk Poco F5 yang versi resmi itu ada 3 warna ya, warna hitam, warna putih, sama warna biru. Dan untuk variannya ada 2 ya, varian 8256 itu harga resminya 5 juta, kalau untuk 12256 itu harganya 5,5 juta, beda RAM, memorinya sama, tapi selisih ini ya 500.000, tapi tergantung kalian ya, mau beli yang RAM 8 ataupun RAM 12. Tapi kalau untuk menurut saya sekalian aja ya, memori yang RAM 12 GB, dari segi RAM-nya juga kalau teman-teman atau suka gaming atau game-game berat ya, ambil yang memori 12 GB ya. Untuk teman-teman yang beli HP Poco terutama Poco F5 bisa dilihat dulu ya, ini segelnya harus utuh, kalaupun kalau rusak atau gak utuh teman-teman bisa dikembalikan, jangan dibeli ya. Dan ini saya pastikan garansi resmi, selama ini bukan tulisan asensi ya, berarti itu garansi luar ya teman-teman. Ini bisa dilihat untuk secara speknya, ini dapat charger 60W, saya juga udah AMOLED, dapat Snapdragon Gen 7 Plus Gen 2. Saya juga belum pernah nyoba ya, terakhir saya pakai itu Poco F2, itu pun second, itu juga kuat tambah sama ROG pun 3 atau 5 ya, waktu itu saya lupa. Tapi saya lihat di forum group itu untuk atau bodinya itu pakai plastik, yang generasi sebelumnya yang Poco F4 itu pakai kaca ya. Mungkin dari nekan harga ya, kalau ini bodi kaca speknya kayak gini itu harganya gak beris gitu, bisa juga lebih dari itu, bisa naik 6 juta bahkan ada yang 7 juta ya. Kalau untuk bodi atau speknya atau fisiknya itu pakai kaca. Untuk harganya teman-teman, kalau berminat ini saya jual harga resmi saja ya, kalau RAM 8 5 juta, kalau untuk yang RAM 12 itu 5,5 juta. Saya ulangi lagi ya, untuk yang RAM 8 saya jual 5 juta, kalau yang 12 256 saya jual 5,5 juta ya, jadi saya ikutin harga resmi saja. Tapi kalau nanti stok yang memori atau RAM, maksud saya warna biru atau warna putih, mungkin harganya selisih saya naikkan 1 sampai 150.000, soalnya tinggal apa itu yang dapatin atau nyetok yang warna biru sama putih itu agak susah ya, gak segampang atau gak sesusah kayak warna hitam. Itu aja sih ya teman-teman untuk video kali ini, mohon maaf jika banyak kekurangannya.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali subscribe yo rek.